setiap makhluk yang hidup pasti akan mengalami kematian. Pada hari ini telah pulang ke rahmatullah saudara kita Gunanta Akbar, telah tutup usia pada umur. Ini proses memasukkan ke mobil jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Kulun nafsin dha'ikatul maut. Setiap makhluk yang hidup pasti akan mengalami kematian. Pada hari ini telah pulang ke rahmatullah saudara kita Gunanta Akbar, asal dari Kabupaten Kaur, pada umur 47 tahun. Almarhum tutup usia pada umur hari Jumat 7 Mei 2021 di Pertamina Jakarta Timur. Pihak keluarga membawa pulang almarhum dan dimakamkan mengalir mengiringi kepergian almarhum. Semoga almarhum mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, sesuai amal ibadah semasa hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Rizal Metro Update dari Jakarta melaporkan. Sore izin melaporkan dari Rumah Sakit Pertamina Jaya, proses evakuasi pengangkutan jenazah almarhum Gunanta Akbar menuju ke kampung halaman Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Kita akan melakukan proses doa bersama, semoga beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan selamat sampai ke pemakaman Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Breaking.